Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-D-A. Satu rasa. Sami. Aiman nak makan kuda-kuda, Mama. Aiman, kalau dah seorang Mama cakap tak boleh, tak payah tanya Mama seorang lagi. Aiman banyak sangat makan kuda-kuda. Nanti sakit perut kalau tahu. Kesian budak tu, Kak. Budak tak ada mak. Kesian tu memanglah kesian. Tapi tak boleh nak manjakan sangat. Kita kena didik diorang macam mana Kak Aida akan buat kalau dia masih ada lagi. Ida bawa kereta, ya? Bawa kereta, ya? Kenapa ni, Kak? Problem kerja? Ah, Fedo nak confirmkan dinner malam ni. Oh. Akak, kalau Izzy tanya ni jangan marah, eh? Akak dengan Abang Fedo bila nak tunang? Izzy, bukan ke orang lelaki yang patut masuk meminang? Ya, betul. Tapi yang ni pincang pun tak ada, apa pun tak ada. Nanti tutup tiba-tiba rombongan datang rumah. Akak juga yang sakit jantung. Alah, tak apalah. Kalau rombongan datang depan rumah, akak lari je lah pintu belakang. Wah? Oh, okey. Jadi akak sebenarnya tak nak kahwin lah dengan Abang Fedo? Akak melawak je, Izzy. Akak dengan Abang Fedo daripada kecil kot dijodohkan. Kalau tak jadi, agak-agak mak dengan Abang pitam kot. Tahu. Fti, kenapa you tak makan? Favorite you kan? Puding caramel. Tawa? Waiter? That's okay, Fredo. I tak nak lagi. You sure? Fredo, I ada something nak tanya you. I harap you boleh berterus terang. Terus terang pasal apa? Juwita dengan you bukan lagi bos dan sekretari, kan? Fti, janganlah tuduh I macam-macam. I tak tuduh you. Kawan saya nampak you berpegangan tangan dengan Juwita. You masih nak nafikan lagi ke? FD, I'm sorry. Look, FD, I keliru. Okay, I tak tahu apa nak buat. Sana I sayang, sini pun I sayang. Kalau boleh I nak dua-dua. Ni satu, ni dua. I'm sorry, Fedo. I tak boleh berkongsi kasih. Ifti, I tak boleh tinggal dia macam tu aja. Dia dah
Alfredo. Sanggup you melakukan perkara mungkar dengan Juwita. I tak sangka Iman you senipis kulit bawang. Tak apalah, Alfredo. You tak perlu buat pilihan lagi. Juwita lebih perlukan perhatian you sekarang. Ifti, habis tu parents kita macam mana? Mereka mengharapkan wedding kita. I tak boleh hampakan diorang. It's okay. Diorang kan faham. Lagipun kita tak boleh nak puaskan hati semua orang kan? Kita kena buat apa yang terbaik. Mungkin kita dah ditakdirkan untuk tak bersama lagi. Good luck, Fredo. Let's just be friends, okay? Memang nolak tuah. Ifti tidak akan jumpa orang yang sebaik Fredo di dalam dunia ni. Fredo ada perempuan lain, Mak. Takkanlah Ifti nak paksa dia. Pasal itu aja sebab dia ada orang lain. Jikalau Ifti benar-benar sayangkan hubungan ini, Ifti sepatutnya mempertahankannya. Ini tidak. Ifti terus saja buang. Fredo ada perempuan lain. Itu pun salah Ifti ke? Ya Allah, Ifti. Ifti, ini bukan kerana Ifti dengan Fredo aja ya. Sekaligus Ifti telah menghancurkan harapan Mak, harapan Abah dan harapan keluarga Fredo sekali. Apa yang Abah nak cakapkan pada keluarga dia? Ha? Apa? Hei, memalukan. Memang memalukan, sangat-sangat memalukan. Kalau Mak dengan Abah suka sangat dengan Fredo tu, Mak dengan Abah ajalah kahwin dengan dia. Apa yang Ifti tersengih-sengih ini? Ifti ingat ini benda main-main ke? Ifti ingat soal kahwin atau tidak satu benda yang boleh dipermainkan ya? Mak, tolonglah faham. Apalah maknanya perkahwinan? Kalau hati kami tak ikhlas menerimanya. Ifti minta maaf, Mak. Cintamu ini sudah meracuniku, seakan telah mengalir dalam darahku. Karena semalam ku terus memikirkanmu masuk dalam mimpiku. Tapi pesan kata mengganggu fikiran. Seriously? You tak cakap ke? Fredo sudah buntingkan Juwita. Fia, buat apa nak malukan dia dengan Juwita pula? Nanti tak pasal-pasal, rosak hubungan keluarga dengan keluarga dia. Ifti, you ni baik sangatlah. Selalu je nak tutup keburukan orang walaupun orang lain nanti akan salahkan you. Alah, tak kisahlah. Mak dengan Abah itu bukannya apa, terkilan sebab hajat tak sampai nak berbesar dengan Aunty Azlina dengan Kefahmi tu. Yi, nasib baik diorang tak berkeras nak suruh juga you kahwin dengan Fredo dan madu dengan Juwita kan? Hah? Ria, remang rumah ai. Look, seriously. Kalau dia orang sebut je dan tu juga I pack barang, I lari dari rumah. Dah tua bangka macam ni masih boleh dipanggil lari dari rumah ke? Amboi cik kak. Tua tu mungkin tapi belum bangka lagi ya. Whatever. Salah. Ya. Okay. Sorry. Alah. Mama bangun.
Sepatutnya majlis ni majlis kamu kan, Ifti? Eh, keluarga Fredo tu dengan keluarga kita dah macam saudara sedara. Cuma nak tunggu rasminya je tau. Ni tiba-tiba je tak jadi pula. Apa dia jadi? Lain kali orang nak merisik ke, orang nak meminang ke, jangan memilih. Terima aje. Betul tu. Kalau susah-susah sangat, biar kami je tolong carikan. Nak? Ha, anak makcik Noh baru balik dari Amerika. Dia bujang. Mak suruh uruskan. Nak? Ha, Mak Lang setuju sangat. Sesuai dengan Ifti. Macam mana? Nak? Nak? Perhatian-perhatian kepada sesiapa yang belum ada pasangan, sila daftar diri di sini kerana makcik-makcik saya yang penyibuk ni dah buka agensi mencari jodoh. Sekian, terima kasih. Diam seribu bahasa, maknanya setuju lah tu. Mak Lang, Mak Long, Mak Su. Ya. Tak payahlah susah-susah. Sebenarnya Ifti dah ada pilihan hati. Hey. Macam mana Mak boleh tak tahu benda ni? Siapa budak ni? Maaf Mak, Ifti tak sempat nak beritahu Mak. Orangnya sangat handsome. Romantik, rendah diri, bertanggungjawab. Bila dia bersuara, cahaya hati Ifti. Amboi, amboi. Galak betul anak dara kita ni ya. Budak mana pula ni? Kenapa tak balik rumah? Kenalkan pada Abah dan Mak. Izzie? Ha? Siapa budak ni? Dah. Izzie tak tahu apa-apa. Siapa, Kak? Nama dia... Anwasi. Kak Long, ha? Tak gunalah cakap dengan budak macam ni. Memang kan kita tau. Budak ni. Nak kena dengan Mak Long ni. Suka. Tu siapa pula tu depan rumah kita? Tia ke? Papa! 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 Apa saya? Tia, kenapa nak datang tak beritahu? Biarkan semua orang dekat rumah. Kita pergi kenduri kahwin. Si Fredo. Kenduri kahwin Fredo? Bukan ke? Dah jarang-jarang jenguk anak. Mana nak tahu berita kita orang? Ifti, Liana. Cantik sangat ikan tu kan, sayang? Ha-alah, Mama. Apa nama ikan ni, Mama? Yellow tang. Pandai yang kali, Mama. Ya. Tu ada tulis. Sorry sayang, Mama tak nampak. Tak apa. Nama apa? Adura. Adura. Dan mak dia pula? Ifti. Puan Ifti. Anak-anak lain tak ikut juga. Ada? Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-T-A. Satu rasa. Alah, Mama. Boleh tak kena kita benda satu? Hah? Boleh lah, Ma. Please, please. Boleh lah, Ma. Boleh lah, Ma. Boleh lah, Ma. I rasa... Nazmi? There you are. Let's go. Yeah, yeah.
Tadi dia panggil. Minta maaf lah Encik Nazmi. Saya kena pergi dulu sebab anak-anak saya tu semua tengah menunggu. Puan Ifti, itu... Bye, Uncle Nazmi. Jumpa lagi. Okey. InsyaAllah. Kau nak, Kak? Tak. Tak kenal pun. Oh. Sedapnya Izzy urut muka Kak. Habis dah lama dah tak lepak dengan Kak. Tiba-tiba malam ni nak facial-facial pula. Ada apa-apa ke ni? Alah, kan dah lama tak lepak dengan Kak. Itulah kan. Asyik lepak dengan Syaril je. So, memang ada sesuatu ni kan? Cuba cakap, cuba cakap. Tak adalah, mana ada. Memang tak ada ke? Sememangnya ada. Mana beritahu akak eh? Tak ada beritahu akak pun. Ish, mulut mak ni bocorlah. Izzy. Izzy yang nak beritahu akak. Tak kisahlah. Akak dapat tahu pada mana pun. Yang penting adik akak nak bertunang. Akak happy sangat. Izzy kalau boleh tak nak langkah bendul, Kak. Nak akak kahwin dulu. Akak nak kahwin dengan siapa, Izzy? Inilah yang pasal Izzy nak cakap tu. Sebenarnya Syaril cakap dia nak kenalkan akak pada kawan dia. So, macam mana? Kita. Izzy tahu kan akak tak suka hidup akak dia atur-atur. Tapi Syaril cakap dia ni okey. Kerja dia bagus, rumah pun ada. Izzy ingat itu semua ke yang akak pandang? Okey, Izzy. Hidup kita ni tak panjang tau. Akak nak lelaki yang beragama, yang berdikari, yang penyayang. Itu semua yang penting. Iyalah, bukannya kita tak pandang tu semua. Yang akak tiba-tiba bertazkirah ni pula kenapa? Okey. Bukannya apa? Kebanyakan lelaki zaman sekarang ni mula-mula nak tackle perempuan. Dialah lelaki yang terbaik dalam dunia ni. Sebab itulah akak tak kisah sebenarnya. Asalkan lelaki tu baik hati dan jujur, driver bas pun akak sanggup. Eleh. Maunya kalau Easy nak kahwin dengan driver bas. KFT bagi ke? Pulang pada Izzy lah. Yang penting macam mana Izzy sanggup tak bersusah payah dengan dia. Tapi sebelum Izzy kahwin, Izzy kena janji satu benda dengan akak. Dia kena bersusah payah keluarkan duit untuk kahwin dengan Izzy. Bukan Izzy yang keluarkan duit nak kahwin dengan dia. Izzy seorang jadi akak. Biar dia tahu menghargai. Sayang juga akak pada Izzy. Tak sayang ke ni adik seorang ni? Kalau Syarif buat apa-apa tak jaga Izzy betul-betul, siap dia. Oh, nak kahwin dah. Maklum, pagi-pagi dah datang. Mak yang suruh Maklum datang bawakan kain dia. Kita kan kena cari hantaran untuk pertunangan si Izzy. Kamu dah makan? Tuhan jemput-jemput. Ha, ni adik, cuba tengok ni. Cantik kan? Lembut je warnanya. Cantik. Ha, tapi kalau nak lagi macho yang ni lah. Ha, ni. Ni sama dengan arwah Aida ambil masa dia kahwin dengan Bahtiar dulu. Bahtiar apa khabar sekarang, dik? Bini dia tu masih tak nak terima anak-anak dia tu ke? Entahlah, Kak Long. Tapi ada dia datang 2 hari lepas, tak silap saya. Dia kata dah bercerai pun. Cerai? Mak tak cakap kat Iti. Cerita kat kau buat apa? Sebut nama je kau dah tarik muka. Dia ada cakaplah. Dia buat silap kahwin dengan perempuan tu. Katanya perempuan tu ada pasang jantan lain belakang dia. Astagfirullahalazim. Yang baru-baru ni, si Bahtiar tu dia ada jumpa benda bukan-bukan. Ni, tertanam kat depan pagar rumah dia. Barulah dia sedar, dia tu dah kena buat. Mak percaya ke? Wallahu alam. Yang kamu ni Ifti. Pagi-pagi buta nak buruk sangka tu pasal apa? Kalau dah macam itu gayanya, eloklah dah bercerai pun. Cari aja ganti.
kalau boleh seorang ibu yang betul-betul boleh menjaga anak-anak dia tu. Kesian kat budak-budak tu. Kalau susah-susah sangat, Ifti ajalah. Ha, apa orang kata berganti Tika? Apa salahnya? Astaghfirullahalazim. Kenapa kamu ni, Ifti? Makan je, cubalah cemak sikit. Mak Long, Ifti bukan apa. Ifti tak kisah kalau Mak Long nak cakap pasal siapa-siapa pun. Cuma kalau Abang Tia tu, Ifti tak suka. Ifti pergi kerja dulu. Takut terlambat pula nanti. Okey, Via. Really. Ganti Tika. Ew, no way. And Abang Tia. Oh, never. Tapi kalau family you dah berkenan dengan dia, susah juga kan? Minta-minta taklah. Tolonglah. I fikir pasal benda ni pun boleh buat asyik kepala tau. Okey, okey, okey. Apa kata hujung minggu ni kita pergi piknik? Hilangkan stres. Nak tak? Boleh juga. Kita pergi berdua je ke? Ajak adik saya sekalilah. Vic, Vic ada di sini? Dia cuti semester. Oh. I tengok kan adik you tu makin handsome. I pula baru je single. Nasib baik adik aku tak suka perempuan. Kalau tidak, rosak. Oh. You buat apa kat sini? I jalan dengan kawan naik Fun. Hey. Hi. Ni kawan I, Nazmi. Eh, hari tu dekat Blue Coral cakap tak kenal. Tiba-tiba mengaku kawan pula. Babe, baik you duduk dululah. Jom. Okey. Sakit. Oh, no, tak apa. Saya boleh jalan. Betul ni? Ya, jom. Okey, let's go. Okey. Itu ni papa ajalah. Okey. Thanks. Mungkin inikah yang dinamakan cinta. Tera lah. Nak belajar main kita boleh? Nak belajar juga boleh? Boleh. Senang je. Jom kita belajar kat sana. Oh, okey. Nak ambil mood ni. I rasa kaki I dah okey dah. Okey. Terima kasih. Kasih diterima. You nak makan apa-apa tak I ambilkan? Boleh. Nah. Terima kasih. Sama-sama. So, anak-anak tak ikut sekali? Tak. Papa dia orang bawa dia keluar pula hari ini. You rasa kan bila-bila you free boleh ajak you keluar? Berani nak ajak isteri orang keluar? Sebab you bukan isteri orang lah, you berani ajak. Macam mana you tahu? You tanya Via eh? Tak. Sebelum hari ini lagi dah tahu dah. So? Apa tu cakap seorang-seorang? Sombong. Alah, kalau saya sombong sekalipun tak menyusahkan awak, kan? Boleh pula bercakap. Ingatkan bisu tadi. Awak tak jawab soalan saya lagi. Soalan apa? Lunch dengan saya esok. Esok kerjalah. Tapi ada lunch break, kan? Saya ambil awak ke ofis. Siapa yang jadi radio karat awak ni? Apakah apa saya tak suka orang cerita pasal saya pada orang yang saya tak kenal? Okey, kita adil lah. Saya bagi tahu awak kerja kat mana. Saya kerja...
Dan selama begitu you ada kerja kat mana, you jangan terkejut bila dengar. Kenapa pula nak terkejut? Pasal I pemandu bas. Okey. Macam tak sudi nak kawan, apa tak setaraf. Tak baik bersangka, saya tak cakap apa-apa pun. So bolehlah kita lunch esok. Well, you pun dah tahu saya kerja mana kan? Suka ini yang I cari. Ah, penuh dengan gaya keagungan Islamik. Okey, so bila boleh siap? Oh, kami boleh siapkan secepat mungkin, Datin. Cuma, yalah, perabot-perabot dan barang-barang ini bukannya senang nak cari. Kena pesan khas, special order daripada Turki. Lagipun rumah Datin tu agak besar, Datin. Kami rasa kami boleh siapkan dalam masa 4 bulan. 4 bulan? Hello, majlis pertunangan anak I lagi 2 bulan, okey? You all kena siapkan sebelum tu. Oh, wow. Rasanya tak bolehlah, Datin. Tak sempat. No, 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 no. You kena sempatkan. Okey. Macam ni. Lupakan aja pasal special order tu. Why not? You all pergi ke Turki cari barang-barang I and all the cost masukkan aja dalam bil I. Oh, Datin. Kami rasa tak ada masalah kalau Datin nak kami berdua ke Turki. Oh, good, 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 good. I like the attitude kerja yang macam ni. So, I tunggu update daripada you. Okay. Make sure only the best. Nothing less. Ifti? Ya. Kita akan ke Turki! Itu bukan kawan you ke? Nazmi? Ya. Ya, kawan I. Saya janji nak keluar makan dengan dia hari ini. Oh. Okey, enjoy your lunch. Tapi lunch saja tahu. Jangan nak cuti separuh hari pula. Jom. Jom. Sorry. It's okay. Panas, ha? Sikit. Sorry. Buka tingkap. Oh, sorry. Saya tak sengaja, Nazmi. Tak apa. Kereta lama. Radio pun tak ada. Tak apa. Eh, tapi kalau awak nak dengar lagu, saya boleh nyanyikan. Oh, lagu apa? Lagu Shahizi Sam. Kita boleh duet. Tak berapa minat.
Sekejap. Nazmi? Ya. Enjin kereta Beetle kat belakang. Wow. Oh. Tak ada air kot. Sorry. Kereta Beetle ni sangat unik. Tak perlukan air pun. Okey. Nazmi? Ya. I nak tanya something boleh? Kereta ni bukan kereta you kan? Bukan. Nasib baik dia dekat, kejap lagi dia datang. Ah, oh, okey. Saya tunggu dalam kereta dululah. Boleh saya tanya satu soalan? Ya. Oh. Thank you. Macam mana you boleh tahu banyak benda pasal kereta Beetle? Oh. Dulu abah I pun ada kereta macam ni juga. Ingat lagi, setiap bulan dia akan kumpul duit banyak-banyak untuk baiki kereta tu bagi cantik-cantik. Sampai kena kutuk dengan kawan-kawan dia tau. Tapi in the end, kawan-kawan yang kutuk dia itulah yang nak beli kereta dia. Tapi kalau I ada duit banyak, I nak beli kereta macam ni. Modify cantik-cantik. Cool kan? Apa? Driver bus. Driver bus as in bus lensing, metro bus, traffic KL macam tu. Agaknya lah. I mean, I tak tanya pula dia bawa bas cap apa. Ifti, are you serious? Ah, come on lah, Via. Hina sangat ke jadi pemandu bas ni? I mean, peranan dia orang ni pun penting juga tau. I mean, okey, tengok apa jadi kalau dia orang mogok. Ha. Okey. Lagipun, kita orang hanya kawan je. Tak lebih daripada tu. Ya, you ni kan annoying tau. I rasakan kalau you annoying macam ni, I tak naklah bawa you pergi Turki. Suka hatilah. I pun tak nak bawa you, okey? Daripada bawa you, baik I bawa bertenang, bawa bersabar dan bawa mengucap. Destinasi pertama, Beersheher. Ya, I nak singgah semayang kat sini kejap. Alright. Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. CINDAKITA, satu rasa. Jom. Okay, anak mandi, scrub dengan massage sekali. Anak ni lah Pasha Bakimi. Hmm, I pun nak yang sama lah. This package for two ladies. And one gentleman, please. Nazmi? Wah, pergi jalan makan angin senyap-senyap. You ikut I sampai sini? Memang I ikut you. Macam mana you beritahu I kat Turki? And apa you buat kat sini sebenarnya? Kan I dah cakap I ikut you. Nazmi? Oh. Okey, kebetulan saya ada kerja. You kerja apa sebenarnya? Saya cakap saya bawa bas, kan? Okey, betul-betul. Oh.
penting sangat ke kerja apa? Yang penting sekarang ni saya cari rezeki halal, saya tak langgar undang-undang. Ya okeylah kan? Aiti, memang pandangan awak macam tu pun kan? Bye Nazmi. Bye Via. Bye Aiti. Bye. Wow, pemandu bas Malaysia boleh dapat kerja kat Turki langsung, tak mencurigakan. Pasang radio Via. Selamat pagi Konya. Let's get to work. Hari ini banyak kita dapat cover. Itulah. Jadi malam ni kita boleh relax unless Nazmi. Hey, Ifti, Via, buat boleh ajang korang. Datin. Hello Datin. Semalam terserempak dekat Beshehir. Hari ini tersempat dekat Konya pula. Boleh dikatakan terserempak lagi ke sebenarnya ni? Mestilah tak. Kan saya dah cakap I ikut you. Semalam cepat korang pergi. Lepas sama mai tunggu tak ada pun korang. Semalam kita nak sampai ke Konya dengan cepat. Satu hari bawa kereta, penat sangat. Oh ya. Faham. Mai pun. Satu hari bawa bas. Nazmi? Iya. Mai kena balik Istanbul. Ha, kenapa? Lusa ada art auction dekat sana. Ada satu lukisan Ashraf Armagan ni, Datin nak lukisan tu. Ashraf Armagan, pelukis yang buta tu ke? Datin nak lukisan tu, dia tak kira apa harga dia nak kita beli. So kita kena berpecah. What? Besok kita cari lagi satu kereta sewa. I drive balik Istanbul. You pula teruskan pergi Sultanahni. Sorry menyampuk. Daripada cari kereta sewa, baik you cari driver. Bahayalah seorang-seorang nak main driver. Lagipun tak siapa-siapa driver tu kan? Alah, bukan dia tak kenal pun. Maksud you? Okey babe, kita jumpa nanti kat Istanbul, okey? Bye babe. Bye. Semalam ku terus memikirkanmu masuk dalam mimpi-mimpi.
Usai kata mengganggu fikiran, mengatakan hatimu sudah termiliki, membuat jantungku berdetak perlahan dan seakan waktu ini terhenti. Halal rezeki saya hari ini. Banyak kerja dah siap. Yap. Cuma besok nak kena pergi cari barang tebika dekat Kapadokia. Lepas tu boleh relax dah. Nak cari oleh-oleh bawa balik. Untuk Adura, Aiman dengan Elida. Rindu sangat kat diorang. Ifti, kenapa budak-budak tu panggil you mama? Sebab ai mama diorang. Mama saudara. Panjang ceritanya. Panjang dan sedih. InsyaAllah satu hari nanti, saya akan ceritakan. Allah, tolonglah bang. Tolonglah. Nak beli susu anak pun dah tak ada duit ni bang. Ingat anak-anak abang. Ada tak kisah pun, ada tak halal pun abang tinggal dengan perempuan tu. Eh, kau cakap baik-baik sikit eh. Perempuan tu isteri aku. Habis tu Aida ni siapa? Aida ni siapa? Kau. Apa gunanya kau pada aku ni, ha? Dah habis menyusahkan aku aja. Kau ni seeloknya mati. Apa nak lagi? Ha? Dayus.
Jangan sampai Mak dan Abah tahu perkara ini. Akak tak nak Mak dengan Abah susah hati. Janji dengan Kak Ifti. Janji. Telefon banyak kali tapi Mertia tak jawab pun. Mana pula benda dia? Jangan call dia, Abah. Dia sibuk. Dia dah kahwin lain. Sejak bila? Hai Dora itu apa? Ada sendiri tak mampu jalankan tanggungjawab itu sebagai seorang isteri. Aku dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-T-A. Satu rasa. Ifti, kita dah sampai. Kenapa ni? Mimpi apa sampai menangis macam ni? Tak ada apa. Rindu family je. Kita dah sampai hotel? Ya. Nak pergi dinner dulu. Tak apalah. Saya penat sangat. Saya nak tidur dulu.
Jumpa esok, okey? Okey. Merhaba. Merhaba? Ceria betul pagi-pagi ni? Ada sebab dia. Sebelum kita start kerja, apa kata kita singgah satu tempat dulu? Tempat apa? You tak gayat kan? Sampai bila-bila. Thank you. You're welcome. Dan semalam you nampak sedih. So, I harap hati you dah terubat sikit. Mesti mahal kan? Berapa ya? No. Tak apa, Ifty. It's okay. Tapi... Ifty, walaupun I ni tak adalah banyak duit sangat, tapi I tak suka perempuan belanja. Okay. Pemandu bas, mana mampu semua ni? You ni pemandu bas keseluruh dadah. Jaga cepat! Oh ya. Kejap lagi saya akan tinggalkan awak di kedai dalam 2 jam. Masa saya datang jemput awak balik. Boleh? Okey. Ya. Okey. Cik Nazmi,
Cik Ifti. Sila masuk. Tengok step ni hari tu. Saya rasa mesti cantik dipakai. Saya suka you, Ifti. Biasanya perempuan lagi-lagi yang cantik macam you, dia akan cari lelaki yang berharta, berpangkat, bawa kereta mewah. Kalau lelaki macam I ni, cukuplah sekadar bawa pulang makan sekali, esok semuanya menghilang. Yalah, siapa nak berkawan dengan orang miskin macam I? Bawa kereta buruk. Kereta pun pinjam. Tapi you lain, Ifti. Ya ke? Sebelum ni I tak rasa you susah nak cari teman. Bagi I, berkawan biar seribu. Berkasih biar satu. You pilihan hati I, Ifti. Hanya you untuk I. Tapi kalau I bukan pilihan you, sayangkan lelaki lain macam mana I sayangkan Azmi. Okey, Ifti, kalau you happy, I pun terpah happy. Ya, Nazmi bukan pasangan yang I bayangkan untuk you, tapi for you, I akan cuba kenal dia, okey? Thanks, Via. That really means a lot to me. Sweet tak best friend you? Sweet kan? Adanya. Okey, cepat cerita ke I pasal buah hati you ni. Bila birthday dia, mana kampung dia, berapa besar, family dia. Nanti saya tanyakan. You tak tahu ke? Semua ni basic kot. Well, I tak tanya, so dia tak beritahu lah. Okey, apa nama penuh dia? Muhammad Nazmi bin Isa. Muhammad Nazmi bin Isa. Via, you Google dia ke tu? Yalah. Bukannya susah nak dapat info pasal orang. Cari je lah online. Okey. Kalau I nak tahu apa-apa pasal dia, I tanya je lah kat dia. Buat apa you nak siasat belakang-belakang dia? Yang you defensif sangat ni kenapa? Kalau dia tak ada apa nak suruh, buat apa nak risau? Dan kalau dia ada benda nak suruh, sekaranglah masanya nak tahu.
You betul-betul tak percayakan dia, kan? Kenapa? Hanya kerana dia tu driver bas ke? Ifti, you ni dah apa hal? Kalau I, kalau Izzy, wah bukan main lagi. Suruh kita orang hati-hati, jangan cepat percaya lelaki. Tapi kalau you dengan Azmi, wah, apa pun jalan. Ini untuk keselamatan you juga, okey? Okey, tapi you tak boleh samakan. Ifti! Ifti? Eh, tak kerja ke hari ni? Tak, Mak. Kenapa sakit? tak sihat sikit. Eh, jom kita pergi klinik nanti melarat tu. Tak apalah, Mak. Ifti dah makan ubat dah. Ifti penat je nak tidur. Betul. Betul, Mak. Nah, tidurlah. Kak, telefon. Cakap-cakap tak ada. Kak. Assalamualaikum. Ifti. Kenapa tak nak cakap apa-apa ni? You jangan call lagi, okey? Ifti, kenapa ni? Talk to me. Jangan call I lagi. Cintamu ini sudah meracuniku. Seakan telah mengalir dalam darahku. Dan memaksa malamku terus memikirkanmu masuk dalam mimpi-mimpiku. Aku dari keturunan dukun yang terhandal.
Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. CINDAKITA Satu Rasa. Assalamualaikum. Boleh duduk. I banyak kerja. Tolong jangan ganggu. Kenapa ni, Fiti? Fiti. Hubungan kita dah putus, Nazmi. Sejak bila pula hubungan kita putus? Bagi I tak. Suka hati awaklah. Tapi pada I dah putus. So please just leave me alone. You owe me an explanation. I owe you an explanation? Yes. Jawapan yang dicari ada pada diri you sendiri. Apa ni? I tak faham. I tak sedar selama ni I tertipu. I betul-betul percaya yang you seorang yang jujur dan juga ikhlas pada I. Sanggup you buat macam tu pada I? You tipu I, Nazmi. Sanggup you tipu I? Okey. Okey. Saya tak ada niat nak tipu you. Saya cuma tunggu waktu yang sesuai untuk saya bagi tahu you. I'm sorry. Saya tak nak dengar apa-apa lagi. Cukup sampai sini je. If it takkan sebab tu je you nak berpisah dengan saya. Come on. Baliklah, Nazmi. Jangan cari saya lagi. Jangan jumpa saya lagi, jangan call saya lagi. Nothing. Go. I said go. You dah fikir betul-betul, Fifty? Fifty? Go. Cintamu ini sudah meracuniku, seakan telah mengalir dalam darahku. Dan masa malamku terus memikirkanmu masuk dalam mimpiku. Tapi pesan kata mengganggu pikiran, mengatakan hatimu sudah termiliki. Membuat jantungku berdetak pelan dan seakan waktu ini sampai lagi. Tak apa, Aiman tiup dulu. Kita tinggallah sepotong untuk papa. Bagikan kawan Aiman makan dulu. Okey? Okey, tiup dulu. Okey? Okey. Ha, tiup cepat. Satu, dua, tiga. Alahai. Kuat lagi. Lagi sikit je. Alright. Aiman nak buka hadiah tak? Nak. Okey. Aiman balik sini. Okey, right. Kereta bateri rosak, tapi dia akan cuba datang juga. Macam-macam alasan dia. Papa dia tak datang ke? Aiman, meh. Ni, papa dah sampai ni.
Abang Tia, Aiman dah naik atas. Papa minta maaf sayang. Kita papa rosak tadi. Man. Happy birthday, Aiman. Ni papa bawa hadiah Aiman. Aiman, kenapa buat perangai buruk macam ni? Aiman tak nak cakap dengan papa. Mama. Mana mama? Ni sayang, mama kat sini. Aiman tak nak mama ni. Aiman nak mama betul. Aiman, jangan macam ni sayang. Mama tak ada, papa ada. Jangan. Aiman, jangan macam ni. Abang. Abang Azim. Abang Tia. Mama Aiman. Mama Aiman dah tak ada lagi. Dia dah pergi. Dia dah tak ada lagi dekat dunia ni. Mama. Bukan Aiman je yang rindu mama. Semua orang rindu dia. Tak sehari pun apa-apa tak teringatkan dia. Kalau boleh, papa bawa dia balik. Kalau boleh, papa peluk dia. Papa cium tangan dia. Minta ampun segala dosa papa pada dia. Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh. Papa dah tak ada siapa-siapa lagi, Pak. Cuma ada Aiman, kakak dan adik. Bagi dah papa peluang. Maafkan papa, Aiman. Bagi papa peluang jaga Aiman. Itu je yang papa boleh buat untuk arwah mama. Aiman sayang papa. Letak je kat situ, bang. Ifti. Terima kasih. Ifti tolong besarkan anak-anak abang.
Bukan Iti seorang je, bang. Semua orang. Izzy, Mak, Abah. Kami semua pikul tanggungjawab untuk besarkan budak-budak tu. Tapi cuma Iti seorang je yang buat dia orang macam anak kandung. Iti yang didik dia orang. Yang disiplinkan dia orang. Iti jaga dia orang tak ubah macam Maruah. Aida jaga dulu. Dan Ifti banyak menyedarkan abang. Terima kasih. Dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-D-A. Satu rasa. Ria, JC ajak you kahwin? Oh, Ria! Congratulations! Oh, seriously, long distance relationship is so susah. Sip. Baik, JC tu tak tahu era L-O-V-E. 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 Aku sunyi! Ifti, nak try tak kita putihkan gigi sama-sama? Optik white? Uh-uh. Alah, ni yang iklan dia ada Fazura tu. Fazura pelakon tu? Yalah, takkanlah Fazura cikgu aerobik pula. Nak tak, nak tak? Kita cuba. I beli satu set untuk you, satu set untuk I. Nak, nak, nak. Okey. Abang Tia? Ifti, hujung minggu ni free tak? Kenapa? Abang kena beli rumah baru. Nak pindah sana dengan budak-budak. Dan tiba masanya dia orang tinggal dengan abang. Oh. Ingat nak bawa budak-budak dengan mak dan abah tinggal rumah tu. Ifti ikutlah sekali. Kalau boleh, apa nak minta Ifti hias semua tu. Wow, besar rumah ni. Papa, papa, Adura nak bilik sendiri boleh? Boleh. Pergilah tengok bilik mana Adura suka. Okey. Adura nak mau lari sayang. Baik-baik. Bang. Tengok belakang. Ifti suka. Suka, bang. Lagipun dekat dengan rumah. Senang kalau rindu kat budak-budak ni. Kalau rasanya nanti rindu, tinggallah sini dengan kita orang. Masuk, abang. Budak-budak ni perlukan mak, Ifti. Abang rasa dalam dunia ni, diorang takkan dapat mak yang lagi baik daripada Ifti. Kalau Ifti sudi, abang harap Ifti nak berkongsi hidup dengan abang. Sama-sama besarkan diorang ni. Ifti tak ada perasaan macam tu pada abang. Abang tahu. Abang faham. Terus terang, Ifti. Abang dah tak cari semua tu. Bagi abang, perasaan tu dah berkubur dengan arwah Kak Aida. Tapi yelah, kita manusia kan. Siapa yang suka sunyi? Walaupun tanpa cinta, kita boleh saling menemani. Ifti fikirkanlah. Jadi, mana kakak? Eh? Mana abang? Mana? Atas. Atas. Bila hati mula berbicara, lemas seluruh tubuhku menahan bibir dari berkata-kata tentang.
Ifti janji dengan abang, sampai bila-bila pun Ifti akan tolong abang jaga budak-budak tu. Tapi? Tapi tak ada rasanya kalau kita kahwin dengan orang yang dah serahkan hati dia pada orang lain, kan? Maafkan Ifti, bang. Abang faham. Ifti pun muda lagi. Ada banyak pilihan. Agaknya bagi abang ni cukuplah anak-anak je sebagai penyeri hidup. Dulu abang tak pandai menghargai. Jadi agaknya sekarang abang tak berhak nak minta apa-apa lagi. Jangan cakap macam tu, bang. Hidup kita ni masih panjang lagi. Siapa? Kak Nadia. Hello. Masuklah. Abang Tia, ini Kak Nadia, kawan Ifti. Hello. Hello. Dia pun interior designer juga. Inilah Abang Tia, klien kita. Abang Tia, Ifti sibuk sangat. Jadi rasanya tak dapat nak siapkan rumah abang ni. Tapi abang jangan risau sebab Kak Nadia ni sangat pandai hias rumah family. So, why don't I let both of you talk dulu? Bye. Bye. Great space you have here. Thank you. Oh my god, pandainya you. Kak Nadia tu memang suka budak-budak. Yeah. Eh, siapa tahu memang jodoh dia orang kan? Itu yang I doakan. Okey, masuk kedai ni jap. Okey. Bang. Tengok kan jap? Kenapa tu? Kenapa tu? Asyik nangis jenis kenapa? Hei. Sayang. Kairina. Kenapa? Nazmi? Kenapa? Hai, Nazmi. Oh, no. Nazmi adik I. Kairin. I'm Kairin. Dia ingat I Nazmi. Be my wife. Ramai orang confused selalu. Nazmi tak dekat sini kan? Tak ada. Dia fly. 3-4 hari lagi dia balik. Tak mau nangis, sayang. Ada nak beli apa-apa? Tak ada. Tak ada. Jomlah kita pergi dulu. Jumpa lagi. Rasa dia lapar ni. Okey, okey, okey. Okey, okey, sayang. Dia?
dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A-K-I-T-A. Satu rasa. Bang Nazmi? So, maknanya Nazmi tak tipu you? I tak pernah bagi dia peluang untuk explain pun. Call him. I tak ada nombor telefon dia. Kawan-kawan dia? I tak kenal seorang pun. Abang dia, mana abang dia? Abang dia! Cepat! Dia dah pergi arah mana? I tak tahu. Sehat, exercise, putihkan gigi. Ada apa-apa ke? Ke ada siapa-siapa? Izzy ni tak habis-habislah. Mengarut je Izzy ni. Tak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa. Berdiakat kan nak dekat. So dah tua-tua ni kenalah jaga badan, jaga kesihatan. Tak bolehlah si nak makan krim karamel je. Oh, tengah muhasabah dirilah ni. Kenapa gelak? Sorry. Tak ada lakak macam kelakar je kot. Apa yang nak berubahnya? Izzy, akak rasakan akak ni cepat melatah tau. Cepat menghukum orang, tak nak dengar penjelasan orang, tak nak bagi orang peluang kedua. Agaknya mungkin ni cara Tuhan nak tunjuk akak. Macam mana rasanya kalau tak dapat peluang kedua? Kenapa akak ada buat salah kat orang ke? Minta maaf je lah. Kalaulah sesenang itu kan, Izzy?
Malam ni kita karaoke nak, jom. Okey, I boleh. Huh? Tapi I rasa you tak free kot. I tak free. Siapa? Ifti, tak payahlah pegang kunci tu lama-lama. Turun je. Happy birthday, Ifti. Nazmi? Ifti, apa khabar? Baik. Nazmi, I minta maaf sebab putuskan hubungan kita. I yang patut minta maaf. Kalau I berterus terang dengan you dari awal, I rasa tak jadi macam ni kan. Maksud you? I bosanlah dengan perempuan yang materialistik. Kebanyakannya perempuan akan start minta I macam-macam dia dapat tahu I ni pilot. You pilot? Ya. Habis selama ni you marah-marah I pasal apa? Satu hari I ternampak you berjalan dengan anak isteri. I betul-betul ingat you tipu I. Hati I hancur, Nazmi. Tuhan je yang tahu. Tapi baru-baru ni I terserempak dengan lelaki yang sama. Dan lelaki tu bukan you. Tapi abang you, Khairil. Ya Allah, Ifti. I yang salah. I tahu I yang salah. Dah ingat you tak nak jumpa I lagi. Tapi Izelia yang desak I, sungguh-sungguh suruh I cuba sekali lagi. Izelia? Okey, you jangan marah dia, please. Tunang dia, Syaril. Kawan I sebenarnya. I baru tahu you kakak Izelia masa kita terserempak dekat Blue Coral dulu. Tapi I yang desak minta information pasal you. So, dia orang berdua ni dah lama jadi radio karat you lah. Tapi kalau tak ada radio karat tu tak ada lah kat sini kan. Suka tak hadiah you? Mestilah suka. Kereta first date kita. I suruh Farhan baiki semua, buat cantik-cantik. Dan nak bagi selalu ingat kali pertama kita berjumpa, warna dia I buat warna puding caramel. Ya. Jom kita test drive. Mana ada tipu? Ada. Pemandu bas konon. Betul lah, ini pemandu bas. Airbus. Mengada. Tukar belik. Okey, okey. Janganlah marah, sayang. Tak marah pun. So, you dah beli air kereta. Bila nak beli air rumah pula? Hai, sejak bila you materialistik macam ni? Janganlah marah, sayang. Thank you. İyi geceler. Sana da iyi geceler.
Azmi. Bawa air terbang. Jodoh ke? Mengarutlah ini. You suka membaca? Macam mana lagi kita nak majukan diri kalau tak membaca? Fine, I salah sangka. Sesungguhnya dia tu seorang pemandu bas yang berkualiti. Puas. Tinggi lagi. Tinggi lagi, Izzy. I miss you too, sayang. Oh, hari ni there's going to be like a big surprise. Hi, Bia. Hi. Hi. So. Okay, Bia. Ini I, okay? Tak payahlah nak so-so sangat. Dari keturunan dukun yang terhandal. Aku dukun yang tangkap hantu. Panggil saja Don Ari. C-I-N-D-A